Hingga saat ini, Rusia masih terlibat serangan sengit dengan Ukraina. Terbaru, pertahanan udara Moskow menembak jatuh puluhan pesawat tak berawak Kiev. Kabar ini disampaikan penjabat gubernur wilayah pertumbuhan Rusia, Yuri Slyusar, Jumat, 29 November 2024. Yuri mengatakan, pertahanan udara Rusia berhasil menghalau serangan besar-besaran Ukraina. Dikutip dari Al-Mayadeen, mereka disebut mampu menembak jatuh 30 drone Ukraina di wilayah-wilayah tersebut. Pertahanan udara berhasil menghalau serangan udara besar-besaran musuh, ketika 30 drone dicegat dan dihancurkan di barat laut wilayah pertumbuhan, ujarnya. Meski demikian, sejumlah rumah dilaporkan rusak akibat serangan tersebut. Namun, tak ada korban jiwa yang dilaporkan. Diketahui, pasukan Ukraina hampir setiap hari menargetkan daerah-daerah di perbatasan Rusia yang berpenduduk padat. Daerah-daerah tersebut mulai dari Provinsi Belgorod, Bryansk, Kursk, Voronezh, Rostov, dan Semenanjung Crimea. Serangan dilakukan menggunakan drone dan rudal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.